Hai semuanya, selamat datang di channel Gila Bola. Bermain untuk Barcelona adalah impian bagi kebanyakan pemain bola. Ada banyak pemain yang bekerja keras untuk bisa ke Camp Nou, dan ada pula yang memulai dari Akademi La Masia. Barcelona sudah tidak diragukan lagi, dan merupakan salah satu klub terbesar di dunia. Mereka menjadi penantang gelar setiap musim, baik di pentas domestik maupun Eropa. Ternyata ada beberapa pemain yang pernah tolak tim sebesar Barcelona loh sobat. Mau tahu kan siapa saja mereka? Berikut ini daftar 5 pemain yang pernah tolak tim sebesar Barcelona. Tapi sebelum masuk ke nomor 5, jangan lupa untuk klik subscribe dan like-nya juga ya sobat. Mari kita bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan untuk kita semua. Rio Ferdinand. Rio Ferdinand adalah salah satu bek terbaik di dunia. Pada masa jayanya, Ferdinand sangat bagus. Sehingga Barcelona ingin merekrutnya untuk bermain bersama Gerard Pique, bek lainnya yang mereka dapatkan dari Old Trafford. Pemain Inggris tersebut menolak tawaran Barcelona dan tetap tinggal di Manchester United. Alessandro Del Piero. Del Piero adalah ikon Juventus. Dia bermain untuk si nyonya tua. Selama periode sukses dan sulit, dan berada di klub selama 19 tahun, ketika Juventus terdegradasi ke Serie B, bomber Italia itu mempunyai kesempatan untuk pindah dan bergabung dengan raksasa Eropa lainnya. Menurutnya, menolak Barcelona dan tetap di Juventus karena dia cinta Juventus. Thiago Silva. Thiago Silva mendapat kesempatan bergabung dengan Barcelona 2 kali. Tim Catalan putus asa mendapat pengganti kelas dunia untuk Carlos Puyol. Tetapi pemain Brazil itu menolak tawaran tersebut. Menurut Silva, Barcelona adalah tim bagus. Bukan rahasia kalau saya mengagumi mereka sejak masih kecil, dan saya selalu berharap bisa bermain untuk Barcelona. Tetapi akhirnya Silva berlabuh ke PSG karena gaji besar dan menolak Barcelona. Gianluigi Buffon. Barcelona tahu bagaimana menemukan talenta muda terbaik di seluruh dunia. Tim Catalan sudah tertarik pada Gianluigi Buffon saat bermain di Parma. Raksasa Spanyol mengajukan tawaran dan begitu pula dengan Juventus. Kiper Italia tersebut mengalami pilihan yang sulit. Tapi akhirnya ia menolak Barcelona untuk bergabung dengan Juventus. Cristiano Ronaldo. Ternyata Ronaldo pernah menolak Barcelona loh sobat. Impian dari kebanyakan penggemar sepak bola adalah ingin melihat Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi bermain di tim yang sama. Mimpi itu hampir menjadi kenyataan di 2009. Tetapi pemain internasional Portugal itu menolak Barcelona karena ingin bergabung dengan Real Madrid. Kata-kata Barcelona sebelum direkrut Real Madrid adalah, "Saya tidak akan pergi ke klub lain selain Real Madrid." Nah, itu dia video tentang 5 pemain bintang yang pernah menolak Barca. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gila bola? Boleh. Gila beneran? Jangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.